Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat semua, mampir lagi di channelnya MTC. Mudah-mudahan kita tetap selalu sehat walafiat dan juga selalu diberi kelancaran dalam segala karir, profesi dan juga aktivitas, terutama kelancaran rezeki. Langsung saja ini kita akan membahas yaitu HP Vivo. Ini Vivo Y16 dengan kondisi setelah diriset itu mentok di akun Google. Nah, kita coba aja langsung install ya handphonenya. Kita pilih mulai, pilih lokasi Indonesia Raya yang tercinta, perjanjian dan syarat kita centang semua. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini pada bagian hubungkan ke WiFi itu sudah tidak ada penawaran lagi ya untuk melanjutkan instalasinya sampai ke tampilan menu. Itu artinya kita mesti menghubungkan handphone ini ke jaringan internet, entah itu via WiFi ataupun via data seluler. Kita hubungkan dulu ke jaringan internet. Setelah jaringan internet terhubung secara otomatis, handphonenya langsung menyiapkan ponsel. Proses ini mungkin perlu beberapa menit. Salin aplikasi dan data, kita pilih jangan salin. Seperti yang terlihat ya, di sini masih diharuskan verifikasi pola. Ponsel telah direset ke setelan pabrik. Masukkan pola sebelumnya untuk menggunakan ponsel. Tentu saja pada bagian ini kita lupa ya, alias tidak bisa. Namun masih ada pilihan lain. Di bawahnya ini gunakan akun Google saya. Kita coba aja klik. Di sini juga masih diharuskan verifikasi akun Anda. Perangkat ini direset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan pada perangkat ini. Jadi di sini kita itu mesti memasukkan akun Gmail atau akun Google yang pernah tercantum di handphone ini sebelum direset itu. Dan di sini juga kita tidak bisa membuat akun baru atau juga memasukkan akun lama yang sudah aktif, tapi kalau akun tersebut itu belum pernah tercantum, tentu saja itu juga tidak bisa. Dan di bawah sebelah kiri juga tidak ada kata-kata lewati. Tentunya kita tidak bisa melanjutkan instalasinya sampai ke tampilan menu utama kalau tidak memasukkan akun Gmail yang sudah pernah tercantum. Inilah yang disebut dengan FRP, Factory Reset Protection, atau terjebak di akun Google. Oke, sobat semua, kita akan bahas bersama yaitu membypassnya. Dan kita coba membypassnya itu dengan tanpa PC, tanpa box, maupun tanpa dongle. Dengan syarat handphone ini harus terhubung dengan internet, baik itu via data seluler maupun via WiFi. Kalau sudah, kita kembali dulu ke tampilan awal. Nah, di tampilan awal ini kita akan menggunakan fitur yaitu pengaturan aksesibilitas. Kita klik saja. Kemudian pilih lagi bagian talkback. Selanjutnya kita aktifkan gunakan talkbacknya. Nah, sampai muncul seperti ini ya. Kemudian kita gambar huruf L yang terbalik. Muncul notif seperti ini, kita pilih bagian saat aplikasinya digunakan. Nah, pada posisi talkbacknya aktif, kita tidak bisa mengklik sekali. Jadi mesti mengkliknya itu dua kali. Kita klik dua kali. Muncul lagi seperti ini, kita pilih gunakan perintah suara. Namun perlu diingat, setelah kita memilih bagian gunakan perintah suara, kita akan memerintahkan dengan dua perintah. Yang pertama Google Assistant dan selanjutnya adalah YouTube. Kita langsung klik, kemudian klik dua kali. Google Assistant.
YouTube. Nah, sudah masuk ya ke bagian YouTube. Setelah itu kita matikan aja dulu untuk bagian talkbacknya supaya pengerjaannya lebih praktis. Untuk mematikan talkback, kita tinggal ikuti aja. Di sini ada perintah, yaitu tekan dan tahan tombol perbesar volume dan volume perkecil selama 3 detik. Jadi kita tekan tombol ini ya, tombol volume bawah dan tombol volume atas secara bersamaan beberapa detik, selama 3 detik untuk perintahnya. Nah, muncul seperti ini, kita klik aktifkan. Kemudian kita tekan sekali lagi bersamaan tombol volume bawah dan volume atas. Nah, sampai lingkaran birunya, garis hijau ya, garis hijaunya hilang, berarti talkbacknya itu sudah nonaktif. Kemudian kita fokus di bagian atas sebelah kanan. Di sini ada seperti gambar orang yang dilingkari, kita klik saja. Setelah itu pilih setelan, kemudian pilih tentang, selanjutnya pilih persyaratan layanan YouTube. Selamat datang di Bros People, kita klik setuju dan lanjutkan. Masuk ya di bagian persyaratan layanan. Di sini kita fokus di bagian address bar. Kita akan masuk ke bagian websitenya Media Teknik Seluler, yaitu di www.mediateknikseluler.com. Kalau sudah utuh mengetiknya, kita tinggal klik saja anak panahnya. Sudah masuk ya ke bagian websitenya Media Teknik Seluler. Kemudian kita fokus di bagian atas sebelah kiri, di sampingnya beranda. Di sini kita perbesar sedikit supaya terlihat. Ini ada bagian FRP, kita buka saja FRP. Kemudian kita pilih bagian yang paling atas, yaitu FRP spesial alternatif APK Android. Kita perbesar sedikit. Pada bagian ini kita akan memilih bagian setting. Kita buka atau open, muncul notif seperti ini, kita pilih izinkan. Otomatis kita diarahkan ke bagian pengaturan ya. Selanjutnya kita scroll ke bawah, kita akan cek dulu untuk tentang handphonenya. Nah, untuk handphonenya masuk ke Pantouch OS, kemudian informasi perangkat lunak. Di sini modelnya P2204 versi Android yang ke-12 dan pet keamanannya itu 1 Juli 2023. Berarti ini pet keamanan yang terbaru ya. Baru 1 bulan lebih saat video ini dirilis. Kita kembali lagi ke bagian pengaturan. Kalau sudah tahu tentang handphonenya, sekarang kita masuk lagi ke bagian sistem. Kemudian kita pilih bagian opsi reset. Oh, ternyata pada versi Android dan pet keamanan yang sekarang itu kita tidak bisa ya, atau tidak support memilih bagian opsi reset untuk membypassnya. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan cara lain. Oke, lanjut saja langsung ya. Kita sekarang pilih bagian phone clone. Ini paling bawah ya, kita klik phone clone. Kemudian masuk di bagian isi share, kita centang. Kemudian kita pilih setuju. Nah, di bagian phone clone ini kita pilih bagian ini adalah telepon baru. Kita buka. Selanjutnya kita pilih bagian Android. Kemudian kita pilih mengerti. Muncul notif seperti ini, kita pilih saat aplikasinya digunakan, pilih lagi saat aplikasinya digunakan, pilih lagi izinkan, sampai muncul scanner seperti ini ya.
Ini adalah scanner QR yang akan kita gunakan untuk bypassnya. Nah, sampai di sini kita perlu menyiapkan handphone helper atau handphone penolong. Untuk handphone helper itu bebas ya, handphone apa aja, tipe apa aja, merek apa aja. Yang penting handphone itu bisa masuk ke Play Store dan menginstal dua aplikasi yang kita butuhkan, yaitu aplikasi Activity Launcher dan juga EasyShare. Jadi bebas ya untuk handphonenya. Kebetulan ini kita menggunakan Samsung J7 Core. Kita buka langsung ke bagian Play Store ya. Kemudian kita akan mendownload yaitu Activity Launcher. Nah, ini sudah muncul. Untuk historinya kita langsung klik saja. Kemudian kita langsung install. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Di sini jangan dibuka dulu ya. Kita cari lagi satu aplikasi lagi yaitu EasyShare. Nah, ini ya, sudah muncul historinya, kita langsung buka kemudian install. Kalau sudah selesai, kita pastikan dulu apakah dua aplikasi yang tadi kita install itu sudah ada di menu utama atau di beranda ini. Kita cek sudah ada ya ini. Ini EasyShare, ini peluncur aktivitas. Nah, kemudian kita langsung buka yang bagian EasyShare ini, kita klik saja. Selanjutnya pilih setuju. Kita pilih lagi setuju. Nah, di sini kita akan memilih bagian phone clone. Kita klik. Nah, untuk handphone helper ini kita akan memilih bagian yang di atas, yaitu ini adalah telepon lama. Kita pilih. Kemudian kita pilih lagi tetapkan sekarang. Kita aktifkan untuk izinnya. Kemudian kembali lagi, kita buka lagi. Kemudian kita pilih lagi tetapkan sekarang. Kita izinkannya, aktifkan lagi, kemudian kembali lagi. Kita buka lagi izin, kemudian kita pilih mengerti. Izin share, kita pilih izinkan. Sampai muncul barcode seperti ini ya. Kita akan scan barcode-nya ini dengan handphone yang akan kita bypass. Kita scan dulu. Nah, seperti ini sampai terhubung ya. Kita biarkan handphone ini terhubung satu sama lain seperti ini. Kita klik mengerti di handphone helpernya, kita klik izinkan, kita klik izinkan, kita klik izinkan, kita klik izinkan, kita klik izinkan. Nah, sampai datanya itu dikalkulasi, kemudian kita pilih yang bagian aplikasi aja ya. Selain aplikasi, kita centangnya kita buang, kemudian kita buka bagian aplikasinya. Kemudian kita pilih satu aja yaitu peluncur aktivitas, yang lainnya kita hapus. Ini banyak banget ya, karena ini buat mainan. Nah, ini bagian aplikasi. Jadi yang dipilih bagian activity launcher ya, atau peluncur aktivitas. Kita mulai pengklonan. Nah, di sini kita disambut dengan mengerti di handphone ininya, kemudian pilih izinkan. Di sini kita klik selesai. Nah, sudah ya, masuk ya. Kemudian kita buka bagian ini. Nah, di sini sudah ada aplikasi yang terkirim, kita buka. Nah, ini ya, yaitu peluncur aktivitas. Kita langsung buka saja. Untuk sanggahan kita pilih oke. Nah, pada bagian peluncur aktivitas ini kita akan mencari yaitu penyiapan Android. Karena ini pakai bahasa Indonesia ya, jadi sebenarnya agak membingungkan. Karena susunan sistemnya handphone itu rata-rata bahasa Inggris ya. Kita cari aja yaitu penyiapan Android. Kalau bahasa Inggrisnya itu setup widget ya, ini penyiapan Androidnya. Kalau sudah masuk di bagian penyiapan Android, kita akan scroll ke bawah lagi, kita cari fitur yang ada kata-kata penyiapan Androidnya. Nah, ini kan ya,
ada kata-kata penyiapan Android, dan di sini juga ada dua pilihan, dan cirinya juga fiturnya tidak terkunci, yang lain terkunci, ini tidak terkunci. Kita pilih bagian yang atas, yaitu bagian Deferred Setup Widget Activity. Kita buka saja sampai muncul seperti ini ya. Kalau misalkan tidak muncul, kita ulangi lagi dan ulangi lagi sampai muncul seperti ini. Kemudian kita pilih berikutnya. Untuk hubungkan ke jaringan seluler, kita lewati saja. Mulai salin data, kita pilih berikutnya. Kemudian gunakan perangkat lama, kita pilih berikutnya. Di sini cari kabel perangkat lama, kita gunakan tidak ada kabel. Kemudian kita pilih salin tanpa kabel. Gunakan perangkat lama untuk transfer data nirkabel, kita klik berikutnya. Nah, kalau ada perintah untuk verifikasi pola, kita pilih bagian gunakan Google saya. Kemudian kita pilih lagi berikutnya. Setelah itu pilih lagi berikutnya sampai pada tahap seperti ini ya. Nah, pada tahap ini kita akan membuka handphone helpernya ini, yaitu bagian Google-nya. Kita ke menu utama dulu. Selanjutnya kita buka Google di handphone helper ini, bagian ini ya, kita buka. Kemudian kita buka di bagian telusur, kita akan menuliskan setup my device. Nah, ini ya, kita buka setup my device. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, sampai terhubung seperti ini ya. Pastikan ini sama. Kemudian kita klik berikutnya lagi. Nah, secara otomatis terhubung ya. Kemudian kita pilih lagi salin. Nah, kita konfirmasi karena ini pakai pola HP helpernya. Nah, secara otomatis langsung ya terhubung. Dan di handphone yang kita bypass juga langsung merespon untuk melanjutkan instalasinya. Nah, di sini ya. Jadi kita sudah beralih di bagian handphone yang kita bypass. Nah, pada bagian pilih item yang akan disalin, di sini kita nggak perlu menyalinnya ya. Kita pilih saja jangan salin. Kemudian kita pilih lagi jangan salin. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, ini sudah bisa lanjut ya. Pada layanan Google kita pilih lainnya, kemudian pilih setuju. Nah, di bagian kunci layar kita lewati saja. Kita lewati yang tidak diperlukan, kita lewati lagi. Akses asisten kita lewati juga, tidak apa-apa. Bagian akses asisten kita lewati lagi. Bagian ini juga kita pilih lain kali. Dan hasilnya wow, istimewa ya. Ya, memang untuk versi Android dan pad keamanan yang terbaru, hampir di setiap merek, setiap handphone itu agak cukup sulit ya, agak cukup ribet untuk membypass FRP atau terjebak di akun Google kalau misalkan tanpa PC. Ya, tapi alhamdulillah wa syukrulillah, akhirnya walaupun dengan mutar-muter kita berhasil membypass FRP Pippo Y16 dengan versi Android yang ke-12 dan pad keamanan di 7 Juli 2023. Ini sudah yang terbaru semenjak video ini dirilis, karena video ini kita buat di bulan Agustus tanggal 11. Berarti kan ini baru 1 bulan ya update-annya. Apakah cara ini bisa support pada tipe yang sama, merek yang sama? Ya, bisa support, bisa juga tidak ya. Jadi tergantung dari versi Android-nya itu. Jadi kalau kita mendapati kasus yang sama dengan cara ini itu tidak support, berarti kemungkinan besar versi Android dan pad keamanannya itu berbeda. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera, dan tentu saja istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.